Hey guys, hari ini kita spesial banget karena biasanya gue unboxing sepatu Jordan. Kali ini bukan Jordan, sesuatu yang beda. Sepatunya Scottie Pippen. Ini waktu itu epic banget ya. Ini sepatu pas zaman-zaman SMA itu ada temen gue Rani, dia tuh perempuan satu-satunya pakai sepatu ini warna hitam putih gitu. Ya pada zaman itu kan anak SMA tuh sepatunya mesti hitam semua, dan dia tuh sepatunya ya hitam terus ada R putih gitu, dan gue ngeliat wah keren banget itu. Dan gue belum pernah megang langsung sepatu itu, cuman mengagumi dari jauh. Dan hari ini gue akan unboxing sepatu Scottie Pippen Up Air Up More Up Tempo. Oke, ini dia paketnya, baru nyampe, belum sempat gue buka, kita unboxing aja langsung. Dengan mana alat bantu gue? Ini dia. Kita unboxing dulu ya guys. Oke. Merah. Semua elemen wahnya itu rasa merah, pertanda apakah ini Air More Up Tempo 96. Waduh, ukuran 11, kaki gue lumayan gede ya, jadi ukuran 11. Kita lihat ini deh. Ush, hot fire. Wah, ini dia guys. Merahnya merah marun ya. Gue pikir tadinya tuh merahnya tuh lebih merah kayak gini nih. Kalau merah kayak gini nih mantap banget nih. Gue lebih suka nih. Ini gue suka sih. Cuman merahnya tuh ternyata merah marun ya, bukan merah nyala gitu. Oke, gue keluarin dulu. Ini dia sepatunya. Ini gue suka, tapi kok merahnya tidak seperti yang gue bayangkan ya. Kalian bisa ngeliat nggak, merah ini merah ini sama ini berbeda sih. Ini merahnya tuh merah terang, ini merahnya merah marun. Tadinya gue pikir merahnya seperti ini nih. Gue akan coba dulu, apa, gue akan lihat 1-2 hari ini. Kalau ternyata memang oke dan gue coba nanti pakai oke, gue akan keep. Kalau enggak gue balikin, because gue rasa merahnya merah marun men. Gue rasa merahnya merah nyala, tapi ternyata merah marun. Oke, ini sepatunya. Di sini ada tiga apa? Ada tiga Air Max apa namanya ya? Pokoknya ada tiga bubble ini di sini sama di sini. Jadi ya buat lo yang main basket atau berlari itu ada bantalannya. Ini bagian bawahnya klasik, ada dua swoosh, ini ada see through, terus ini midsole-nya itu sama sih, warnanya merah marun sih. Nah, gue berharap tuh merahnya tuh merah kayak gini nih, merah nyala. Ini 1996, asik ya. Gue langsung speechless, nggak bisa komen, berarti gue memang kecewa. Biasanya kalau gue excited banget, gue pasti akan menunjukkan ketersukaan gue. Cuman ini gue terus terang gue memang agak kecewa karena gue pikir merahnya tuh, karena gue ngeliat di review-review tuh merahnya merah nyala men.
Ya, apa kamera tuh memang mempengaruhi kali ya? Iya, ya. Jadi kayak ini merah nyala tapi ini merah marun ternyata. Aslinya ini merah marun. Kalau lo memang, gue tuh big fan of warna merah. Jadi kalau kalau lo yang tahu gue tuh punya kacamata merah, gue punya pokoknya anything yang anything red itu caught my attention. Dan this is a good shoe, tapi warna merahnya agak berbeda. Gue mungkin akan ngebalikin, akan gue balikin, gue ganti yang OG yang black and white karena itu juga available. Oke, gitu aja sih guys. Nanti gue akan bikin tambahan extra video ya buat ngeliatin ini di bawah sinar matahari dan mungkin gue pakai. Thank you guys. Follow up video aja. Menurut gue warna merah di up tempo ini sedikit mengecewakan buat gue, cuman karena memang gue suka banget sama warna merah ya. Jadi kalau lo memang suka warna merah yang pop, lo jangan ambil warna merah ini, karena seperti yang lo lihat tadi warna merahnya itu merah marun, bukan merah pop seperti yang lo bayangkan. Abis ini gue akan kasih sedikit video on feed, cuman sorry mungkin kualitasnya biasa-biasa aja dan kamar gue agak berantakan. Oke, thank you.